pengen nggak kuliah gratis? Pengen nggak jadi ASN, jadi PNS? Oke, kalau kepengen, silahkan simak video ini. Kemudian jika dirasa bermanfaat, nantinya bisa di-share ke teman-teman, ke orang lain yang sekiranya membutuhkan. Oke, ini dia. Kalau pingin kuliah gratis, ada beberapa perguruan tinggi kedinasan yang membuka pendaftaran untuk tahun 2021 ini. Salah satunya adalah PKN STAN. Sebenarnya yang lain ada IPDN, ada STIS Statistik, ada AKBRI juga. Wah. Cuman saya bisa ngomong yang PKN STAN. Karena saya adalah alumni PKN STAN juga. Jadi karena berawal dari STAN itu, kisah hidup saya berjalan dari tepian Sungai Cempaka Wulung di kaki Gunung Slamet sampai ke tepian Sungai Thames di London. Ya, kayaknya kalau bukan karena STAN ya buru-buru sampai ke London. Oke, PKN STAN ini adalah sekolah kedinasan Kementerian Keuangan. Jadi semua lulusannya nantinya akan menjadi PNS, pegawai negeri sipil. Oke, coba kuliah gratis, lulus jadi PNS, kurang apa lagi? Mungkin buat sebagian orang-orang yang berada, orang yang nggak ada masalah dengan keuangan, apalah itu, luar negeri pun gampang. Tapi kalau buat yang merasa ekonomi orang tuanya tidak terlalu bagus, ya sekolah kedinasan adalah salah satu opsi terbaik untuk memprediksi masa depan. Abraham Lincoln mengatakan, "The best way to predict the future is to create it." Ya, masa depan memang tidak bisa diprediksi. Jadi, cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Ya, ini yang coba dilakukan dengan kuliah kedinasan adalah mencoba memprediksi masa depan. Jadi, kira-kira 3 tahun lagi ada di mana? 3 tahun lagi udah menjadi PNS, udah menjadi ASN. Oke, untuk pendaftaran STAN ini bisa dilihat di website-nya STAN, yaitu di spmb.pknstan.ac.id. Itu alamat pendaftaran di website-nya PKN STAN. Persyaratannya, nah ini dia persyaratannya. Yang pertama adalah lulusan tahun 2021 sekarang ini dan 2020, jadi cuma 2 tahun saja. Lulusan 2 tahun saja yang bisa diterima. Umurnya adalah antara 15 sampai 21 tahun. Jadi minimal 15 tahun, maksimal 21 tahun. Nilai rata-ratanya adalah 7 atau 70 dalam skala 100 ya. Jadi 70% lah kira-kira seperti itu. Kemudian persyaratan lainnya lagi adalah, oh iya, tato. Jadi tidak bertato atau tidak mempunyai bekas tato. Kemudian buat laki-laki, selain tidak bertato juga tidak bertindik atau bekas ditindik. Sedangkan untuk yang perempuan, masalah tindik ini tidak bertindik di telinga lebih dari satu. Jadi kalau misalkan ada yang tindiknya di sini di atas, otomatis dari awal sudah terdiskualifikasi. Oh iya, persyaratan tadi ada satu yang kurang. Belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama masa pendidikan. Kemudian biaya pendaftarannya Rp350.000 saja. Oh, tes yang dilakukan pertama adalah seleksi administratif, ya tadi persyaratan segala macam itu. Yang keduanya nanti ada tes kompetensi dasar.
Kemudian ada tes fisik, tes kesehatan, dan psikotes. Kalau dinyatakan lulus tes, maka akan terdaftar sebagai mahasiswa PKN STAN tahun 2021 ini. Kalau sudah kuliah, kemudian bisa bertahan selama masa pendidikan, maka akan menjadi ASN. Bisa di Kementerian Keuangan atau di kementerian yang lain. Oh iya, waktu pendaftarannya adalah dari tanggal 12 April sampai tanggal 4 Mei 2021 ini. Oke, jadi teman-teman yang kepengen kuliah gratis, kepengen jadi PNS, silahkan daftar segera di pknstan.ac.id. Nelson Mandela mengatakan, Nelson Mandela adalah narapidana yang kemudian bisa menjadi presiden Afrika Selatan. Nah, Nelson Mandela mengatakan, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Pendidikan adalah senjata terhebat yang bisa digunakan untuk merubah dunia. Saya sependapat dengan Nelson Mandela karena saya pun merasakan perubahan kehidupan yang signifikan karena pendidikan. Pendaftaran mahasiswa baru di PKN STAN biasanya untuk D1 dan D3, diploma 1 dan diploma 3. Tapi untuk tahun ini saya lihat program yang tersedia untuk tahun ini adalah D4, diploma 4 yang setara dengan sarjana atau S1, strata 1. Jika dirasa bermanfaat, silahkan share informasi ini. Silahkan share, bagikan ke teman-teman yang sekiranya punya keluarga, punya anak, punya keponakan yang bersekolah dan lulus tahun 2020 dan 2021, silahkan daftar ke STAN ini dan jadilah pemuda harapan bangsa. Oke, jika dirasa bermanfaat, silahkan bagikan video ini dan jika berkenan, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng untuk channel saya ini. Terima kasih. Dari pesisir barat Pulau Sulawesi, Marcelo El Matador Salas menginfokan. Semoga bermanfaat.